Guys, saat ini saya berada di wilayah perbatasan antara Gunung Kidul dan Bantul, guys. Wah, ini guys. Ini nanti yang cikal bakalnya kelok 18. Ini saya di hutan, guys. Saya berani kesini karena ditemani ada simbah-simbah itu di atas itu. Tadi simbah-simbah menjelaskan bahwa ada patok batasnya. Bisa dilihat guys, itu yang putih itu guys, itu sudah laut guys. Pemandangannya besok kalau lihat kelok 18, wah sangat eksotis sekali bosku. Tapi saya tidak perlu lama-lama di sini guys, karena medeni guys. Saya tunjukkan tugu batasnya mana. Ini guys. Ini guys, saya tunjukkan guys. Naik sini guys. Sekali lagi di sini itu hutan ya guys, menakutkan. Aduh. Nah, ini pohon-pohon yang sudah ditebangi. Aduh, menggeh-menggeh guys. Nah, ini ada patoknya. Nah, ada tulisannya apa ini? Aduh. STA 3875. Aduh. Wah, itu daerah Obelik itu guys. Tuh, saya sambil bernapas dulu. Aduh, tugunya mana ini loh. Tamit nge. Tamit. Nah ini. Nih, batas Kabupaten Gunung Kidul. Nih. Ini ada jalan setapak ke sana itu. Oke, sekian dulu liputan dari patok batas Gunung Kidul dan Bantul. Nanti saya sambung lagi. Tetap pantau terus video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mbahnya tadi kok hilang ya? Sudah pulang mungkin. Monggo, Mbah. Waduh. Ini jalannya medeni sekali. Aduh.
Oke, kita coba cek sana bentar. Menakutkan, guys. Lautnya, guys. Oke, sekian dulu liputan dari saya. Nanti saya sambung lagi. Terima kasih sudah menonton. Ini pintu masuknya sekarang dikasih gerbang seperti ini, bosku, supaya nanti aman terkendali. Tetap pantau terus video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Tekan pojok mereka mboten, Pak. Tekan pojok mereka mboten. Oh, mboten mantun. Oke, monggo.